Beredar mobil Dewi Persik yang masih berada di jalur busway dikelilingi massa. Massa terlihat emosi terhadap Dewi karena perbuatannya menyalahi aturan. Menanggapi peristiwa tersebut, Dewi melakukan klarifikasi melalui akun Instagram miliknya. Dewi mengatakan ia meminta bantuan pengawalan karena asistennya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami asma. Dewi menyebut saat itu petugas Transjakarta bersifat arogan. Ia juga menyesalkan banyak warga setempat dan pengendara motor menghakimi secara sepihak tanpa mau mendengar penjelasannya. Oh enggak, dia kan di sana, ya. Di jalur busway dikelilingin. Badan gue kayak busway, gue gak dikelilingin. Justru Dewi itu ditegor karena dia ngelewatin jalur lo, paham? Ya, maka dia ditegor. Langsung kita panggil, ini datangnya gak sendiri. Berdua, saya juga mau nanya mengenai hubungan mereka. Sudah menikah atau belum sih? Kita panggil langsung, Dewi Persik dan Amba. Aja lu, itu beda cerita lagi. Oke. Kalau suami, kalau suami. Mam, bukan Dewi Persik namanya. Kalau belum menyapa dengan nyanyi. Dia bisa tegang lagi ya, Kak. Iya. Sesungguhnya diriku, memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Pemuda yang kagumku, semuanya kasih-kasih. Pemuda diriku.
Persik. Iya. Dewi Persik ini adalah artis yang penuh sensasi dan juga banyak prestasi. Betul. Ya, karena hampir setiap tahun selalu ada saja berita yang menghebohkan. Perhatikan artikel berikut ini. Dewi Persik, Nikita Mirzani ribut gara-gara kentut. Gara-gara kentut aja bisa ribut. Jadi gini loh. Enggak, berikutnya. Dewi gempar. Dewi Persik bertengkar dengan nyokapnya. Itu Nasar. Dari samping kayak emak-emak Nasar ya. Ketika sekarang langsung. Berikutnya. Apa sih ini? Dewi Persik kalau dia sempat berseteru dengan Nikita gara-gara masalah sepele. Saat syuting Nikita kepergok kentut sembarangan. Dan membuat Dewi menjadikannya bahan candaan. Nikita pun tak terima hingga membuat keduanya saling berseteru dan terlibat perang dingin. Benar itu. Enggak ya, aku gak pernah. Kalau jadi gini, aku memang kebetulan orangnya gak suka yang berat-berat gitu di depan umum. Saya gak suka. Nih dia. Lah, itu manusiawi, men. Kecuali memang udah temen lah kayak begini itu lain ya. Kalau aku sama Nikita kan memang tidak terlalu akrab. Jadi kebetulan di situ asal main kentut aku cuma bilang menegur dia secara halus waktu itu. Tolong dong jangan kentut sembarangan, gak enak. Kan kita juga harus tahu etika dong gitu. Saya cuma bilang begitu waktu itu. Tapi emang kentutnya gede suaranya. Buat apa dibahas kentutnya? Sekarang ini ada sedikit lagi. Dewi Persik dikabarkan sudah menikah dengan Angga. Apakah itu benar atau tidak? Apa? Jadi semua seluruh Indonesia lagi nonton. Karena sampai saat ini Dewi itu belum menjawab ya. Apa sudah menikah atau belum? Sayang, kita sudah menikah. Yang pastinya dia adalah kekasih saya dunia akhirat, artikan sendiri. Jadi maksudnya? Karena kalau aku bilang ini suamiku nanti seperti yang sudah-sudah cerai lagi gitu. Oh, seperti itu. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang pria sensasional yang pernah dekat dan pernah mengisi hari-hari indah Dewi Persik. Siapakah pria yang beruntung tersebut? Kita panggil. Kita sambut Bang Semprul Jamil. Rasa cintaku semakin dalam. Hati ini telah kubuka ratunya dirimu. Hai, 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 hai. Bila hati ini telah kubuka ratunya dirimu. Ratu hatiku. Hei penonton. Kak Ruben bilang tadi siapakah pria beruntung itu? Sini saya kasih jawaban seperti yang sudah-sudah. Aku memang belum beruntung. Salah dan selalu salah lagi. Bawa teriknya matahari. Aku tumpahkan isi hati. Semprul pertama kali bertemu dengan Mbak DP. Boleh cipika-cipika enggak? Ini yang baru. Iya.
Lihat dong mukanya si AA kok cemburu bener. Iya. Mau ngucapin selamat enggak? Iya, maksudnya untuk ucapin dong Pi buat kita Pi. Iya, Pi. Iya, selamat sih untuk hubungan yang baru. Aku tuh sedih banget. Tapi kenapa sedih? Tapi aku tuh enggak nyangka bisa berpisah sama Mami. Mungkin ada sebuah lagu yang ingin nyanyikan. Yang ingin disampaikan ya sama Papi. Dulu kenapa aku cerai sama dia? Kenapa? Karena pandangan matamu tiada mesra lagi. Belayan tanganmu tiada lembut lagi. Kehangatan cinta darimu oh sayang tak lagi ku rasa. Mengapa sikapmu tak seperti dulu? Dinginnya cintamu oh sedingin salju. Penonton, saya itu bukannya tidak mau. Lihat saja dari pakaiannya udah seperti bunga. Udah seperti penjaga bunga. Harusnya kamu jadi penjaga hatiku kan? Percuma saja. Masih ada hati gak sih sedikit Bang Semprul? Ke Dewi ya, jangan ke ini ya. Ya Allah. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Enggak, dia kalau ngobrol harus ada nyanyi gitu. Jangan-jangan ditantahan. Aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Suci.